Setelah itu saya sudah
tidak ada data yang berikutnya. Berapa lama kemudian kan berikutannya itu sudah ada organisasi. Tapi sependengaran Bapak, sepengetahuan Bapak, ya, yang terkait dengan budidaya lebah madu itu ada di area HPH-nya Bapak? Pada waktu itu saya tidak tahu persis karena gimana? Kita tidak ke lapangan ya. Tapi kira-kira area di kawasan HPH Bapak? Kawasan itu, tapi saya tidak ikut survei ke lapangan. Oh, Mas pengetahuannya? Waktu itu saya tidak minat. Oh, tidak minat? Saya tidak. Tapi masih di area sekitar kira-kira area di daerah situ. Bapak izin yang dimiliki oleh Bapak sebagai saksi atau dari PT Unisrai pada situ di daerah mana aja dulu? Di HPH saya itu ada berbagai kawasan. Ya. Pertama ada di Pulau Rasang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rasang, Kabupaten apa itu Pak? Kabupaten pada waktu itu Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Ya. Terus itu Pulau Tebing Tinggi di Kabupaten Bengkalis. Ya. Pulau Mandor yang di daerah Pulau Tiga itu pada waktu itu juga masuk di Kabupaten Bengkalis. Ya. Ya. Yang terakhir itu adalah di Desa Mansuri. Desa Mansuri Kabupaten bukan Kabupaten ya, Kecamatan Kampar Kiri. Sebutkan berapa luasnya hak penguasaan hutan HPH PT Unisraya dan sebutkan lokasinya ada di mana saja. Ya, hak penguasaan hutan HPH PT Unisraya seluas 119.000 hektar yang terletak tadi apa sampaikan satu Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Mendoi, kemudian Dusun Kapong, Desa Bunibis atau Desa Mentulit sekarang menjadi Desa Kapodaya, Kecamatan Siawut, Kabupaten Kampar, kurang lebih 40.000 hektar. Menjadi PT apa saja? PT Unisraya sama PT Unisraya saja. Sebelumnya CV Unitimber. Sebelumnya CV Unitimber karena dinaikkan menjadi PT dipecah menjadi dua PT atau betul? Enggak. Ini di BAP disebutkan begitu. Karena kewajiban pada waktu itu oleh Departemen Kehutanan, ya, semua HPH yang statusnya CP harus diberikan menjadi CP. Betul. Di BAP nomor 6 itu dikatakan oleh saksi bahwa ketika CP unit tender ditingkatkan menjadi PT dan dipecah menjadi dua perusahaan, yakni PT Unisraya dan PT Beswan Unit Tender. Waktu itu memang pada waktu itu suatu kawasan yang namanya Unitimber itu ada dua owner. Maka oleh Departemen Kehutanan itu dibagi sebagiannya yang kawasan tertentu diberikan kepada Beswan Unitimber. Kawasan yang saya punya itu dijadikan PT Unisraya. Oke. Jadi waktu kita sidangnya agak siang saja. Nanti kita bisa sidang sekitar jam 2 siang ya, jam 2, jadi tidak terlalu menunggu paginya. Seperti yang sekarang Pak Sugiyanto, kita ada waktu ya. Jadi silakan kalau pagi masih ada aktivitas masih bisa kan ya. Jadi kita sidang jam 2 kita rencanakan, kemudian yang bawah sudah selesai bisa bersambung ya. Kalau tidak kan waktunya masih panjang ya. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, kalau cukup baik, sidang kita tunda sampai hari Rabu tanggal 29.